Sejumlah atlet bulu tangkis dunia akan ikut dalam kejuaraan badminton XL yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta 31 Oktober hingga 4 November mendatang. Ajang ini akan merevolusi olahraga bulu tangkis dengan format yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu akan ada 3 pertandingan 3 melawan 3. Dalam kompetisi tersebut, para pemain bulu tangkis kelas dunia akan dibagi menjadi 4 tim. Setiap timnya akan ada 7 pemain dengan 4 pria dan 3 wanita. Nantinya setiap pertandingan akan ada 4 set yang berdurasi selama 10 menit, memperebutkan total hadiah hingga $1 juta. Hendra Setiawan, salah satu pemain ganda putra Indonesia yang akan ikut dalam turnamen tersebut, mengungkapkan bahwa ia sangat antusias mengingat dengan adanya format 3 melawan 3 akan lebih menarik. Menurutnya, selama latihan pun ia sudah sering melakukan dengan pertandingan 3 melawan 3. Kejuaraan badminton ini juga bakal disiarkan langsung oleh Sport TV. Dan para penggemar bulu tangkis yang ingin menyaksikan secara langsung dapat membeli tiket di tiket.com. Terdapat 5 kategori tempat duduk, yaitu Super Fans, VVIP, VIP, Cat 1, dan Cat 2. Ya, kalau sudah sih tiga-tiga itu seru. Kita biasa pertandingan juga seru. Tapi kali ini ada 2 cowok, 1 cewek. Kita lihat aja sih. Tapi yang pasti sih saya yakin tetap seru juga sih. Terus juga partnernya pun dari pemain-pemain top dunia. Jadi kan biasanya kita Indonesia lawan mereka. Tapi kali ini kita bisa partnerin sama mereka. Kok pengennya pada nasional siapa sih? Siapa ya? Cuma Fajar aja. Bisa. Jadi nanti dibagi-bagi. Dilihat ada Liyong Day juga tuh. Siapa sih? Belum ada, karena kita juga belum tahu partnernya siapa. Terus juga lawannya. Jadi ya nanti mungkin pas mendekati aja sih. Gimana kok, mau ngelatih atau gimana kok? Ya sebenarnya sih apa ya, ya mungkin rencana sih ada ya, cuman kan kita nanti lihat di akhir tahun gimana. Saya juga harus berunding dulu sama keluarga yang pasti. Jadi ya nanti usahanya menurutnya kemarin sempat itu ngelatih Dirjan sama Yorio, kayaknya gimana tuh? Ya kemarin diajak kita sih, jadi saya juga bisa belajar lah, maksudnya kalau di belakang lapangan itu lumayan juga kemarin tuh kayaknya kita berdua mereka yang bagus ya Pak. Satu pertanyaan lagi ya, tapi memang ada rencana untuk jadi pelatih kok? Good. Ya pengennya sih, karena saya juga mungkin nggak bisa jauh-jauh juga dari badminton,